hasilnya aku suka banget. Lihat dong. Halo girls, welcome back to my channel Rizna Nirmala Juli. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian cara memutihkan kulit atau mencerahkan kulit. Jadi aku mau berbagi tipsnya. Oke, jadi aku mau cerita dulu nih sedikit. Jadi aku itu mengikuti cara ini itu karena kemarin-kemarin itu aku lihat video di TikTok, ya kan. Sebenarnya sih aku belum pernah nyoba juga gitu, karena aku baru lihat kemarin-kemarin di video TikTok gitu kan. Jadi cara ini itu benar-benar kelihatan hasilnya banget, mencerahkan dan memutihkan kulit gitu kan. Jadi aku pengen cobain langsung, bener gak sih gitu kan sebagus itu, padahal cuman memakai dua produk aja. Nah ini tuh benar-benar low budget banget. Jadi buat kalian yang memiliki low budget, terus yang takut namanya suntik-suntik atau injection ya, apalagi yang meminum minuman kolagen atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh sama kayak aku takut banget yang seperti itu. Nah, cara ini tuh harus banget dicoba. Oke, nggak usah berlama-lama, aku ambilin dulu aja produknya. Oke, girls, ini dia produknya. Jadi, kemarin nih video TikTok yang aku lihat itu hanya membutuhkan dua produk aja, yaitu luluran, ini body scrub, terus sama minyak zaitun. Nah, body scrub atau lulur yang aku pakai itu adalah dari Scarlett, karena aku pakai ini ya, karena aku emang mau pakai ini, jadi adanya cuma ini. Terus ini minyak zaitunnya itu aku pakai yang Mustika Ratu. Ini tuh udah mau habis, tapi segini juga cukup ya kan, ini karena emang udah lama. Jadi ininya udah yang kayak gini banget. Oke, nggak masalah, yang penting masih ada minyak zaitunnya. Nah, kemarin sih aku lihat di video TikTok itu tuh caranya mudah banget. Jadi tinggal mencampurkan si lulur atau body scrub ini dengan minyak zaitun. Oke, sekarang kita praktekkan. Oke, girls, jadi aku sudah memindahkan si body scrubnya atau si lulurnya itu ke dalam mangkok, karena kalau misalkan di tempat seperti ini terlalu banyak ya kan, jadi takutnya mubazir nggak kepakai. Jadi aku mau pakai yang sekali pakai aja gitu. Jadi aku pindahkan ke mangkok plastik seperti ini si body scrubnya, terus kita langsung campurkan dengan si minyak zaitunnya. Oke, langsung aja tuangin secukupnya aja ya, kira-kira aja. Oke, ini lalu kita aduk, kita aduk-aduk. Gitu ya, jadi agak minyak-minyak kayak gitu deh. Oke, girls, jadi ini udah kecampur si minyak zaitunnya sama si body scrubnya atau lulurnya. Oke, bisa dilihat, jadi hasilnya tuh seperti ini. Jadi kalau dilihat-lihat itu kayak tahu benyek ya, tahu putih benyek yang biasa mama aku masak. Oke, kalau untuk wanginya ini tuh harum banget. Jadi perpaduan si scrub ini, body scrub ini, si Scarlett dengan si minyak zaitun, dan menghasilkan wanginya tuh yang wangi banget, sumpah. Gila, ini tuh wangi banget, aduh, kena hidung aku. Oh, gila, wangi banget, sumpah. Oke, sekarang kita langsung aja coba di tangan aku. Aku mau cobain satu-satu dulu biar kelihatan hasilnya atau perbedaannya. Oke, girls, sebelumnya aku minta maaf ke kalian kalau ada suara-suara yang mengganggu nanti di video ini, karena memang rumah aku itu banyak hewan gitu kan. Jadi bokap aku itu melihara burung banyak banget, jadi ditaruhnya di atas kayak gitu. Jadi maaf kalau sering mengeluarkan suara, terus banyak kendaraan motor juga jadi masuk ke dalam video ini. Jadi aku minta maaf banget kalau banyak suara yang mengganggu kuping kalian. Oke, sekarang kita langsung coba aja ke kulit tangan aku si body scrub yang dicampur minyak zaitun tadi. Oke, sebelumnya aku bakalan kasih lihat dulu kondisi tangan aku. Jadi ini tidak memakai apa-apa ya. Jadi ini kondisi tangan aku. Oke, sekarang aku mau coba di tangan yang sebelah sini dulu.
biar kelihatan perbedaannya. Jadi aku pakai sebelah-sebelah ya, girls. Ternyata minyaknya itu yang bikin gampang banget diaplikasikannya. Oke. Menurut aku emang lebih enak pakai minyak zaitun deh. Jadi kerasa apa ya, lebih enak aja gitu, like jadi licin-licin gitu, jadi lebih mudah mengangkat kotorannya. Wah, kotor ke tangan aku ternyata, girls. Oke. Sudah terlihat ya perbedaannya. Oh, gila, ini tuh enak banget sumpah. Jadi kerasa apa ya, lebih enak kalau pakai minyak zaitun itu, lebih licin gitu loh. Jadi nggak kerasa apa sih namanya, scrubnya itu nggak kerasa sama sekali. Wow. Video TikTok itu berfaedah banget ya kan, bermanfaat banget. Ah, gila sih ini beneran. Suka. Ah, gila. Wow. Pikir tuh di video TikTok itu tuh bohong ya kan, pakai misalnya takutnya pakai filter atau apa gitu kan, atau dia sebelumnya memakai apa dulu gitu biar kelihatan perbedaannya. Tapi ini tuh emang bener nyatanya. Hah, putihnya beneran banget. Ini aku beneran ya gak pakai apa-apa sebelumnya, jadi langsung memakai campuran ini, apa tadi, body scrub sama minyak zaitunnya. Oke, girls, jadi ini dia hasilnya. Wow, gila, amazing banget sumpah perbedaannya. Ternyata aku kasih 2 jempol buat video TikTok yang kemarin aku tonton, itu berarti bener banget. Baru kali ini aku nonton video TikTok itu berfaedah, bermanfaat banget, ya kan. Biasanya aku nonton video TikTok tuh yang alay-alay, yang gak jelas, ya kan. Ternyata yang kemarin aku tonton itu bermanfaat loh. Kalian kudu wajib coba di rumah, karena ini tuh hemat banget. Kalian bisa memakai body scrub atau luluran yang biasa kalian pakai, terus kalian juga bisa memakai minyak zaitun yang mereknya apa aja. Intinya pakai minyak zaitun dicampurin ke body scrubnya dan tinggal aplikasikan aja ke kulit kalian gitu kan, pokoknya kayak luluran biasa aja gitu. Dan menakjubkan hasilnya, aku suka banget, lihat dong. Kalian kudu wajib harus cobain di rumah, karena ini tuh benar-benar nyata banget buktinya, ya kan. Kalian lihat sendiri, aku aja kaget banget. Aku pikir video TikTok yang kemarin aku tonton itu bohong, ternyata emang bener banget hasilnya itu. Wah, bikin kulit cerah, putih, dan ini kelihatan hasilnya, ya kan. Ini yang tadi memakai campuran body scrub dengan minyak zaitun, dan ini enggak gitu. Ini benar-benar warna kulit tangan aku, ya kan. Aku suka banget, dan pastinya aku bakal pakai campuran minyak zaitun dan body scrub ini
setiap aku luluran ya kan, karena emang ini tuh bagus banget. Oke, girls, jadi aku itu ngerasa kulit aku itu lembut banget, jadi kerasa lembab kayak gitu loh. Jadi aku penasaran nih manfaat si minyak zaitun itu apa sih untuk kulit. Nah, jadi di sini aku udah searching nih manfaat dari si minyak zaitun itu apa untuk kulit, karena aku itu ngerasa efeknya itu bagus banget di kulit. Aku itu ngerasa kulit aku itu lebih lembab, ya kan, enak banget, halus gitu. Jadi aku penasaran apa sih manfaatnya sebenarnya gitu kan, karena membuat kulit aku itu ngerasa nyaman banget, enak banget. Nah, di sini aku udah searching, ternyata ada 8 manfaat si minyak zaitun itu untuk kulit. Yang pertama itu kaya akan vitamin, kedua itu kaya akan antioksidan, ketiga melawan bakteri, keempat melembabkan kulit. Pantesan aja ya kan yang aku bilang kulit aku jadi lembab kayak gitu. Tidak menyumbat pori-pori, meningkatkan pengelupasan, terus mengurangi keriput dan tanda-tanda penuaan, atasi iritasi. Oke, ternyata manfaatnya itu bagus banget untuk kulit, dan pastinya aku bakalan suka banget sama si minyak zaitun ini. Kalian pokoknya harus coba banget di rumah ya kan, karena ini itu benar-benar budgetnya itu yang low banget ya kan. Jadi kalian yang memiliki low budget tapi pengen putih ya kan, kulitnya cerah, jangan khawatir, ikutin cara aku yang tadi. Oke, girls, mungkin segitu aja video dari aku. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.